adik-adik saudara kita tetap agar tenang, berhimpun menyaksikan peragaan ini. Peragaan-peragaan jurus bersinas ini yang dikomandani sebagai pimpinan perguruan Kang Mas Hairon, kita saksikan dalam adegan acara di siang hari ini. Satu lengkau gerak silat yang sudah tidak asing lagi tentunya bagi kita seorang yang berada di dunia kepentingan. Empat pendekar ini akan bergiliran menunjukkan kemampuan dan kemahirannya. Persinas asal di Kabupaten Pemalang adalah salah satu perguruan yang sering mendulang emas dan mengirimkan medali untuk kebesaran di Kabupaten Pemalang di samping perguruan-perguruan yang lain. Terima kasih saudara-saudaraku dari Persinas. Apapun prestasimu, insya Allah membanggakan Kabupaten Pemalang. Tiga pendekar Persinas dalam gerak bersama. Satu gerak pembukaan yang ditujukan dengan penuh semangat, dengan penuh serangan, elakan dan hindaran, pukulan serta tendangan ditampilkan. Tentunya hanya orang yang berlatih saja yang bisa menampilkan gerak-gerak seperti ini. Gerak seni yang ditampilkan adalah suatu aplikasi dari kejiwaan seorang pendekar, di mana pada dasarnya harus mempertahankan diri, membela diri, atau kalah dalam kondisi terpaksa menyerang lawan. Penuh semangat dan tenaga tentunya untuk bisa mengaplikasikan gerakan ini. Gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh Persinas ini tidak berbeda dengan perguruan-perguruan lain yang tentunya mempunyai ciri khas tersendiri dalam satu rangkaian gerak bela diri pencak silat. Sebuah salto belakang yang tidak semua pendekar bisa melaksanakan itu. Tepuk tangan. Masih pembina gerakan berikutnya, dua pendekar remaja dari Persinas Asap. Satu laga permainan ganda yang ditampilkan dengan sebuah serangan kilat. Thank you.
Demikian hadirin yang berbahagia, tampilan dari perguruan saudara kita Persinas Asad. Adik-adik dimohon kembali untuk formasi barisan untuk mengikuti acara seremonial kembali. Terima kasih, kembali ke protokoler.